Akhirnya keluarlah di Madinah Mahdi dan Mahdi ini adalah keturunan Nabi saw. Tadi saya bilang keluar dari Madinah, kemudian Allah memperbaiki dia dalam sehari semalam. Kata sebagian ulama hadir, Allah berikan petunjuk sehingga dia menjadi baik langsung, gitu kan? Tadinya dia faham agama, tapi belum diaplikasikan. Sekarang dia langsung Allah sementara ubah menjadi orang yang saleh dalam sehari semalam. Lalu kemudian dia jalan. Ada banyak riwayat yang menyebutkan ciri-cirinya di telapak tangannya ada seperti bekas, ya tanda lahir. Uh, ya, tapi yang jelas yang paling mendasar mirip dengan Nabi SAW. Ya, alisnya seperti busur panah, kulitnya putih, orangnya tinggi besar, kekar, itu kan? Dan tadi turunan Nabi SAW namanya Muhammad bin Abdullah. Maka, dia pun akhirnya didatangi oleh orang-orang yang pada saat itu sudah tahu tentang keluarnya Dajjal, sudah informasi menyebar. menyebar, Maka mereka juga sudah tahu ada orang yang akan membentuk pasukan dari Madinah namanya Muhammad bin Abdullah. Lalu mereka carilah keturunan Nabi SAW itu lalu ditemukan. Lalu mereka mengatakan engkau lah yang telah ditunjuk oleh Nabi SAW. Maka keluarlah memimpin kami untuk memerangi Dajjal. Dia pun awalnya menolak sampai dia pergi ke Mekah kata Nabi SAW lalu diikuti oleh 300 orang masyarakat membaiatnya lalu terbentuklah pasukan muslimin yang tidak tahu Allah Alam berapa jumlahnya pada saat itu lalu mereka menuju ke Palestina melewati negeri Palestina ini melewati negeri Syria dan akhirnya mampir di Masjid Darul Baido tadi Menara Putih yang tujuannya untuk mengerjakan sholat asar dan pada saat itu terjadilah tanda-tanda kiamat besar ketiga Isa alaihissalam akan turun kata Nabi SAW Isa alaihissalam akan turun rambutnya basah meneteskan air dan memegang dua sayapnya malaikat Sebagian ulama hadis mengatakan pada saat itu kaum mu'minin akan melihat malaikat yang membawa Isa alaihissalam. Kemudian dia turun dan dia masuk. Kemudian kata Nabi SAW, Mahdi adalah satu-satunya orang, ya, salah satu maaf, salah satu orang yang Nabi salat jadi makmum di belakangnya. Karena waktu turun Nabi Isa, orang sudah tahu semua ini akan turun. Lagi berkumpul gini mau sholat, pas mau ikhoma sholat, Isa alaihissalam turun. Dan orang-orang sudah mengatakan Isa sudah datang. Jadi informasi pasti, bukan lagi yang diragukan. Bukan masih nebak ini Isa atau bukan, mereka sudah tahu. Turunnya kelihatan dan mereka masuklah. Lalu kemudian Mahdi mengatakan silakan memimpin. Hai Nabiullah, kata Nabi Allah, imam dari diri kalian, dari kalian sendiri. Dari kaum muslimin. Maka akhirnya dia pun menjadi imam. Kemudian terbentuklah pasukan tersebut tiba di Babulut. Saya tutup dengan kisah Babulut ini. Pada saat tiba di Babulut, ya, tiba di Palestina, maka Dajjal tidak tahu yang datang ini siapa. Disebarkan berita oleh pengikutnya mengatakan, Hai Dajjal sudah datang pasukan yang ingin memerangi kita. Lalu Dajjal mengatakan siapa yang berani mengalahkan saya? Siapa yang bisa? Bukakan pintu gerbang, kita tantang. Dia nggak tahu kalau Isa Alaihissalam yang datang. Kemudian pada saat dibukakan Dajjal dengan sombongnya, dia tahu dia tidak mati itu kan punya kekuatan super yang luar biasa. Begitu dibuka pintu gerbang, dia sengaja nunggu di pintu gerbang untuk menunjukkan mendemonstrasikan kemampuannya di depan para pengikutnya. Ternyata waktu dibuka pintu gerbang, Isa alaihissalam di depan pasukan muslimin dan akhirnya begitu melihat Isa dia coba melarikan diri dan badannya meleleh seperti melelehnya lilin gitu kan jalan terus meleleh sampai akhirnya Isa alaihissalam mengejarnya sambil mengatakan wahai musuh Allah sudah saatnya kau mati diletakkan di tanah ditekan oleh Isa alaihissalam lalu kemudian ditombak di antara dua matanya dengan tombak emas cahayanya membuat dajjal mati pada saat itu pun yahudi mengetahui masalah itu sehingga mereka menyebar ya, mereka menyebar dan Isa alaihissalam sudah tahu instruksi dari Allah untuk membunuh semua pengikut dajjal maka semua pun Pengikut Dajjal dari Yahudi ini menyebar di bawah pohon di atas batu, dan semuanya akan berbicara mengatakan, "Hai Muslim, ini Yahudi bunuhlah dia, maka semuanya pun dibunuh oleh kaum Muslimin, kecuali satu pohon-pohon garkat. Pohon, pohon garkat ini pohon yang punya duri dan buahnya pahit." dulu di, di kuburan baki cukup banyak ya sekarang subhanallah di Israel paling banyak ditanam pohon garkat karena mereka tahu bahwasanya itu tidak akan berbicara untuk menunjukkan siapa mereka jadi kebodohan orang Yahudi tahu kebenaran ini tapi mereka tidak beriman makanya wajar Ibnu Abbas berkata dalam nama maghdubi alaihim bukan orang yang bermuka adalah adalah orang-orang Yahudi karena kebodohannya maka pada saat itu pun dibunuhlah semuanya dan termasuk kata ulama hadis, sebenarnya yang sembunyi di di, di, di sekitar pohon garkat. Garkat ini tidak bicara, hai hey muslim, ini Yahudi. Tapi orang Islam pada saat itu, kata ulama hadis, mengetahui kalau ini pohon garkat. Mengetahui kalau ini pohon garkat, jadi memang sudah punya gambaran sehingga walaupun semuanya di pohon garka tetap akan dibunuh oleh kaum muslimin karena orang-orang Yahudi tidak mengikrarkan syahadat mereka walaupun sudah tahu kebenaran mereka memang tidak mau syahadat makanya Nabi SAW mengatakan jangankan Isa AS Nabi Muhammad SAW saja di zamannya kata beliau kalau ada 12 orang dari Yahudi yang mengucapkan syahadat beriman pada saya maka seluruh Yahudi akan beriman saking sulitnya 12 orang saya sudah cukup tapi pada saat itu pun sama walaupun dibunuh mereka tidak tidak mau uh, beriman kepada Allah sementara ini juga terjadi pada saat terjadi uh, pemba, uh, pembunuhan uh, suku Kuraidah. Jadi pada saat itu Nabi saw mengepung mereka diberikan kesempatan untuk taubat. Mereka tidak mau. Akhirnya mereka menganggap kalau dibunuh oleh Nabi saw dibunuh oleh kaum Muslimin mereka akan menuju ke surga, gitu kan? Jadi mereka pasrah dengan dibunuh. Mereka anggap itu akan menuju ke surga. Dan ini kebodohan. Ya, ini kebutuhan. Maka pada saat itu selesailah urusan orang-orang Yahudi ini dan Isa alaihissalam akan memimpin di buka bumi selama ada riwayat mengatakan tujuh tahun ada yang mengatakan empat puluh tahun. Membuat keadilan dan Isa akan membunuh semua babi, menghancurkan semua salib dan tidak ada rumah satupun kata Nabi SAW di muka bumi kecuali akan masuk ke dalam Islam baik dalam keadaan mulia ataupun menolak, ter terhina. Jadi sudah tidak ada seluruh muka bumi ini akan jadi Islam pada saat itu.